Happy birthday to you. Ini pegang-pegang. Makasih. Jadi teman-teman, hari ini tuh aku mau ngasih surprise Yuna. Jadi makan besar itu tadi itu cuman sekedar kayak buat hitung-hitung juga untuk apa sih perayaannya Yuna gitu aja kan. Tapi nanti aku kerja sama Nanta. Tapi nanti aku kerja sama si Nanta teman aku. Itu aku suruh beli peralatan surprise-nya, termasuk beli durian. Nah, nanti itu kuenya bukan dari kue tart, tapi durian. Duriannya aku mau kasih Lili. Terus jadi kue ulang tahunnya sih juga, karena dia suka banget sama durian. Dan kalau aku beliin kue, nggak pernah dimakan. Nah, jadi aku beliin durian aja. Itunya. Yaudah, gengs. Aku cuma ngomongnya pelan-pelan karena takut ketahuan Juna. Injo beli durian, gengs. Ibunya. Ini pelabuhan. Iya, aku beli duriannya ada 6. Ya, aku beli durian di pelabuhan tadi ngebut karena kata Nanta yang di depan Saga itu duriannya harganya satunya 100. Oke, gengs, ini aku sama Nanta udah di kos-kosan, udah parkir. Kosnya sana, kita belok kiri. Ini di pojokan. Balon. Ini balon sama lilinnya kita siapin dulu. Oke, thank you Nanta. Durian. Nanta ditiup kan? Iya, kamu niup. Niup balon. Yaudah, gue siapin ini dulu, gengs. Yaudah. Kamu bisa niup? Hah? Bisa niup? Bisa. Ayo udah. Tiup dulu aja Nanta, aku nyiapin. Bentar ya gengs ya, aku offin dulu kameranya. Ini Nanta udah tiup balonnya, gengs. Umurnya berapa? 52? 25. Benar. Ini duriannya gue taruh di jok juga ada, anjing. Kata sobek mulu. Banyak banget, anjir. Gue bikin ini, menara durian. Ini aku pakai jaketku untuk bikin menara durian. Dari ini loh teman-teman, pelabuhan Jayapura, dan itu jaraknya lumayan jauh dari tempatku, sekitar 12 km. Aku ngebut banget jalannya, naik turun kayak apa ya, kayak gelombang cinta. Saya kuenya durian, gengs. Ya ampun, muka aku kucel banget. Jauh sih perjalanan. Kita jalan. Assalamualaikum. Happy birthday to you. Ini pegang-pegang. Makasih. Benar gak sih? Kamu keluarkan dulu saya. Happy birthday. Bisa misalnya kepikiran bahwa ini durian. Happy birthday. Makasih. Padahal baru mulai tahun deh. Makanya besok sih, kan karena kalau besok kebaca ya. Iya. Kita intinya hari ini. Hey, kata kue kamu pasti gak makan, aku beli durian. Durian pasti beli di mana? Aku beli di pelabuhan, guys. Pasti banget. Coba. Gara-gara tadi Nanta, kan aku niatnya di Nanta. Mahal banget. Mahal banget, satunya 100. 101 di depan Saga. Ini favorit sih. The best kan, nggak nyangka kan? Ini best banget. My kumis sangat kaget banget. Amin. Yeay. Bang Duren.
motornya ditaruh ujung di sana tuh guys. Biar aku nggak lihat dari CCTV. Tuh dia. Nanta mana? Langsung masuk. Nah itu tadi berdesukresnya Jod sama Juna. Ini besti kita yang namanya Nanta. Nih, subur kan? Subur. So ngapain tadi? Dikasih kado sama Nanta. Makasih. Oh iya. Abah lihat kado masih OTW. Ah nggak usah itu. Udah suka banget. Kemarin itu sempat apa namanya? Ada masalah finansial waktu aku mau tarik uangnya, uangnya nyangkut di bank, jadi harus beberapa hari kerja gitu kan. Nah, aku mau transfer antar bank ke sama bankku gitu kan, tapi nyangkut karena jaringan jelek. Akhirnya telat deh harinya dia. Yaudah, sekarang kita mau masak-masak, masak-masak. Hah? Apa? Kenapa? Suka? Aku gak expect banget. Lihat tuh, sampai jaketku aku pakai ini. Gue pakai tatakan durian. Itu dari ininya, dari penjualnya itu jaketmu ternyata. Iya. Parah. Terima kasih ya. Selamat ulang tahun ya. Thank you. Oke, ayo Nanta kita mulai. Ini Juna bikin sambal ya. Sembari Juna bikin sambal, Nanta silakan untuk meracik. Silakan. Minyaknya minyak dulu. Aku lupa resep sambalnya. Kok bisa sih? Kenapa selalu saya berulang ya? Oke, itu Nanta udah. Udah apa? Ngegrill. Kurang bumbu. Kurang banyak. Ini bawang bombay, bawang cincang, bawang putih kita tumis dulu teman-teman. Kita masukin aja Nanta. Setengah ini. Kita masukin daging buayanya, geng. Itu daging babi, guys. Ini yang barbecue, aku suka banget barbecue, guys. Nanta, giniin. Aku slide-nya udah bagus-bagus nih. Jadi kalau kamu nggak tata kayaknya aku ada ini. Iya nanti belum bisa pakai sumpit, geng. Iya. Buka tentu sini ya Nanta. Bisa loh, bisa loh. Wah ini dagingnya mantap banget. Kalau yang berbeku merah ya. Gue nggak bisa ambil kan. Ini Nanta nih kayak gini tuh. yummy, ini sambalnya jadi. Ini perayaan ulang tahunnya si Juna, guys. Kita majuin, karena kalau tanggal 25 pasti dia tahu aku mau bikin drama gitu. Ya kan Nanta? Kayak kemarin Nanta yang ke Sleo itu. Ini yang bulgogi, jangan diituin. Ini aku potong-potong begini biar megar. Ngembang. Ini bagi dua lagi gak sih? Iya, kepanjangan ya. Udah gak apa-apa kan, suka yang panjang-panjang. Padahal kan udah dua. Enggak lu, aku. Iya enggak? Oh, standar nasional Indonesia. Kalau kamu? Hah? Kamu? Iya, kamu. Siapa? Yang ulang tahun. Aku suka ini, panjang juga. Tapi lebih enak ya, yang sudah. Iya, berasa dagingnya kan. Kan. Kalau punya aku yang apa? Hah? Nggak tahu, aku lapar. Parah, nggak dijawab. Padahal effortku nggak main-main loh. Cuma nanya doang nggak dijawab, Nanta. Kalau intinya kuenya durian, bisa-bisanya kepikirannya sampai sana. Habis kalau kue juga disimpan di kulkas. Iya, dimakan. Kalau kue juga yang ngabisin dia. Aku paling minta dikit doang sesuap-suap. Soalnya krimnya bikin enak. Ini udah matang nih. Belum ya. Medium. Medium rare. Mari kita try. Enak.
Sekarang kenapa? Sambalnya cocok. Ekspresinya di sana dong. Ini aku coba. Seger banget. Asam. Aku suka yang kecil-kecil gini loh, enggak kusam. Minyaknya. Ini bagi dua enggak sih harusnya? Boleh. Apa yang bagi dua? Sambalnya. Taruh mana aja lah. Hmm? Taruh mana aja lah. Ini taruh mana? Kamu enggak? Kenapa? Enak banget kan? Nih kita beladurin dulu gengs, karena yang ulang tahun lagi beladurin. Ambil dia, 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 sakit. Yang gede lah, coy. Sakit, 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 sakit. Au. Nih durinya taruh sini nih. Aduh, 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 sakit. Kuat nggak? Kamu yang belah. Aku yang belah. Kasih tunjuk dulu ke teman-teman. Nih. Ini kuenya Juna. Kuenya aku favorit. Dan ditutup. Ini nggak bakal enak sih. Bakalan habis dari malam. Iya. Saat malam doang sih ini, yakin aku. Ini buka ya. Ya silakan. Kita belah kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang. Oke. Okay. Wah. Ini. Wow. Ya ampun enak banget. Ya. Pokoknya simpen. Lagi. Lagi. Wah. Bagus-bagus ya. Pilihan tuh mantap banget kan. Ini wangi banget nih. Coba ambil. First itu. Oh, aku gigit dulu. Kue pertama untuk siapa? Untuk aku. Oke. Okay. Kalian nggak usah. Oke, okay, udah nggak. Dan nanti kita ini aja ya. Siapa nama? Dia nggak diajak nanti udah. Aku ngambil. Serius, ini manis banget. Ini double anjay. Iya. Nanda, silakan. Double. Apa lagi boleh? Boleh. Manis banget. Aku mau buka gift dari Nanta. Oke, karena kita makannya udah agak kenyang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sambil buka gift dari Nanta. Kadonya apa? Serius. Kadonya? Bahaya banget. Kadonya bahaya banget kata Nanta. Ini boleh dibuka enggak? Boleh. Huruf depannya D. Hah, apa sih? Aku langsung mikir ke yang lain. Diki ya. Oh, dodol. Alat pemuas. Pemuas, kan banyak nih alat pemuas ya. Apa tuh? Alat ini giftku nanti ya, masih OTW sabar ya. Ah oh, enggak makasih. Ya udah. Ah sobek. Bentar gue rasain dulu. Lu salah kamu mas. Anjing. Dia ngerebusnya. Masalah ya. Ini i panjang banget. Kok ada kayak uratnya ya? Lembek. Setengah ini, setengah kacang ya? Setengah kacang. Enggak tuh. Malah frontal banget gue udah nahan-nahan. Apa itu? Satu, dua. Wuuuh! Itu apa? Ih, tuh ada uratnya loh. Ini apa sih? Oh, dapat ini. Sumpel telinga. Sumpel telinga. Balik-balik. Ini. Lagi gabut kan. Oh iya bener pemuas. Ya ampun otak gue kotor banget berarti. Iya, pemuas buat kalau lagi boring gitu dengerin musik kan. Pemuas. Kalau otak kamu aja terlalu dewasa kan. Apa? D itu apa D? Depannya D itu apa D? Kan itu dikasih nanti. Dikasih.
Gue bantuin nanti aman. Menurut kamu gimana? Iya. Parah banget dia ya. Sama sih. Dia gak mau ngebela gue. Oh, kita serang aja yuk. Gak mau. Kita buka deh teman-teman. Masih perawan lu. Begini. Oh iya. Asmer. Kenapa disimpan di situ? Disimpan di situ. Biar sampahnya enggak kelihatan. Udah bersampah kau. Ngikut-ngikut mulut tangannya. Ya enak. Pulang. Buka-buka. Sana toh. Oh, iya. Kok di sini? Wah, dapat ini. Pokemon. Earpods. Tapi serius-serius suaranya enak banget. Di apa anjir, gue mikir deh kotor yeah banget pikiran kalian. Aku nggak ngerti, nggak pernah pakai. Nih, di kletek ininya nih. Pak, sambungin di HP. HP-nya mana? Gimana sih kalian? Itu kan kalau buat nonton-nonton bokep kan ini. Ah, iya. Terbalik dong. Oh iya. Nih, gue. Belum ada musiknya. Oh belum. Ada. Enggak. Ih, kasih masuk dulu lah, lama-lama. Ya, motor rusak sih. Thank you. You know that I want to be at you all the time. Gue kenceng banget. Gue liat-liat sama dia, make you mine. Apa lagi main? Make you mine. Oh, astagfirullah, nanti otaknya pengen gue tonduk. Yaudah, gengs. Kita mau bersih-bersih dulu, mau berberes dan mau mandi juga. Karena udah malam, kita abis itu mau nonton. Aku mau ngabisin durian. Dia mau ngambil juga yang 6 buah. Gak apa-apa. Kita mau nonton, nonton. Dan thank you udah ikutin vlog kita sampai hari ini. Dan selamat ulang tahun buat Juna. Thank you. Birthday. Thank you. Jadi kalau kasih gitu, kita update ya teman-teman. See you, bye-bye. Bye-bye.